Shalom, selamat pagi, selamat bergabung dalam acara wisuda dan pengutusan siswa-siswi SD Kristen IPK Balikpapan angkatan 15 tahun pelajaran 2020-2021. Hadirin dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjut Mars IPK. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu, orang tua murid, dan para murid kelas 6 yang ada di rumah, serta Bapak Ibu yang ada di dalam ruangan ini. Puji Tuhan, satu jenjang pendidikan sudah kalian lewati. 6 tahun bukanlah waktu yang singkat untuk kalian berjuang. Namun karena anugerah Tuhan, kalian dimampukan untuk melewati 6 tahun pendidikan di SD. Maka sudah selayaknya lah jika kita memuji kebesaran Tuhan yang sudah nyata atas kehidupan kita. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Thank you.
Mari kita bersatu di dalam doa untuk membuka ibadah kita pada hari ini. Kami menaikkan segala hormat dan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sudah memberkati hidup kami. Engkau Allah yang sudah menolong anak-anak kami selama belajar di SD selama 6 tahun. Terima kasih Tuhan hari ini sebelum kami mengutus anak-anak untuk masuk ke jenjang berikutnya. Kami akan memuliakan Tuhan. Kami akan memuji Tuhan dan berkatilah ibadah kami ini Bapa dari awal pertengahan sampai berakhir. Kami berdoa untuk setiap kami yang ambil bagian dalam ibadah, yang mengambil bagian dalam pelayanan. Tuhan memberkati setiap kami, memberkati jaringan internet, memberkati alat yang kami gunakan untuk kami Zoom hari ini. Terima kasih Tuhan, memberkati hambamu Ibu Elizabeth yang akan memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami hari ini. Amin. Sebagai respons kita atas kebaikan Tuhan, mari kita terus memuji Dia, meninggikan nama-Nya. Saya silakan kita semua untuk berdiri dengan semangat kita nyanyikan pujian segala puji syukur. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Dipuja kami mau
tahun sudah kalian lewati di jenjang SD. Kalian akan melangkah ke jenjang yang lebih tinggi. Tidak ada satupun di antara kita yang tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Mungkin ada yang tawar hati bagaimana nanti di SMP. Namun satu hal yang pasti, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pertolongannya tidak akan pernah terlambat. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Elizabeth Lukman. Kita siapkan hati kita dengan pujian takkan pernah terlambat. Kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kami datang kepada Tuhan dengan hati yang bersuka cita, berbahagia karena Tuhan, Engkau bersama-sama dengan anak-anak kami, orang tua, melewati 6 tahun, satu waktu yang tidak pendek,
Di dalamnya kami melihat kasih setia Tuhan. Di dalamnya kami mengalami penyertaan Tuhan. Baik bagi anak-anak, orang tua, maupun sekolah, Bapak Ibu Guru yang berjalan bersama-sama dengan anak-anak sampai pada hari ini. Terpujilah Tuhan dengan hati yang terbuka kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan kami datang pada pagi ini. Berbicaralah khususnya kepada anak-anak, kepada orang tua, kepada Bapak Ibu Guru pada pagi hari ini lewat firman-Mu kepada kami semua. Biarlah firman-Mu meneguhkan hati kami bahwa di depan sama seperti Tuhan memimpin di belakang. Tuhan, Engkau bersama-sama dengan kami di depan. Terpujilah Tuhan, kami bersama-sama berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang ada di sini maupun Papa Mama yang duduk bersama dengan anak-anak dan juga anak-anak sekalian, ya, ini hari yang berbahagia. Kira-kira 4 atau 5 tahun yang lalu, saya juga ada di sini bersama dengan anak saya yang lulus dari kelas 6. Jadi waktu masuk ke sini dengan acara yang seperti ini, saya teringat lagi, ya. Dan rasanya masih manis melihat anak-anak kita boleh berjalan sedemikian jauh dan boleh menyelesaikan satu tahap perjalanan yang sangat penting di dalam kehidupan mereka. Pagi ini mari kita bersama-sama anak-anak, walaupun hatinya begitu bergembira, ya, mari kita tenangkan hati kita, kita dengar firman Tuhan yang akan menuntun kita berjalan di depan. Baik, mari saya mengajak kita bersama membuka dari Yosua. Mari bersama-sama di dalam perjanjian lama Yosua, kita hanya akan membaca satu ayat saja. Setelah ini, setelah acara ini selesai, Bapak Ibu dan juga anak-anak khususnya boleh menyelesaikan sampai ayat yang ke-29. Ya, jadi kita akan mendapatkan seluruh gambaran dari kisah yang diceritakan di dalam Yosua pasal 8. Mari kita melihat hanya ayat pertama. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah. Majulah ke Ai. Ketahuilah, aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Anak-anak dan papa mama, bapak ibu guru, waktu zaman saya masih mungkin SMA atau kuliah, ya, di televisi itu ada satu acara di mana orang-orang sengaja, ya, orang-orang yang takut dengan sesuatu sengaja menantang dirinya sendiri untuk menghadapi ketakutannya, ya. Jadi misalnya Lause takut sama tikus. Lause tuh takut banget sama tikus gitu, ya. Nah, kemudian Lause akan menantang diri Lause masuk di dalam ruangan yang penuh dengan tikus gitu, ya. Enggak kebayang deh gimana itu, ya. Tapi ada acara seperti itu dan kadang, ya, ada orang-orang yang setelah keluar dari ruangan yang penuh dengan tikus, dia menjadi lebih pede, ya. Saya sudah berani menghadapinya. Saya nanti lain kali akan bisa menghadapinya. Nah, anak-anak, ayat yang tadi kita baca, ya, Tuhan mengatakan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Kenapa takut? Kenapa tawar hati? Ya, apa yang terjadi? Ya, anak-anak, Yosua dan juga bangsa Israel disuruh untuk menghadapi sesuatu yang sangat menakutkan seperti orang tadi menghadapi tikus gitu, ya. Masuk di dalam ruangan yang penuh tikus itu mengerikan sekali gitu, ya. Orang-orang Israel disuruh menghadapi sesuatu
yang kemarin-kemarin mereka gagal hadapi. Mereka kalah di dalam berperang melawan kota Ai. Mereka dikejar. Bahkan ada 30-an orang mati di dalam peperangan itu dan mereka dikejar ya sampai jauh oleh orang-orang di kota Ai. Orang-orang Israel kalah berperang. Sekarang Tuhan bilang, kembali ke Ai, perangi Ai. Oh, itu menakutkan ya, anak-anak seperti disuruh masuk di dalam satu situasi yang dulu kita sudah gagal hadapi. Anak-anak dari SD sekarang mau masuk SMP. SMP itu adalah seperti satu perjalanan di depan yang tidak kelihatan seperti apa bentuknya. Segala sesuatu yang belum kita ketahui, belum pernah kita alami, itu biasanya sesuatu yang menakutkan. Ya, apalagi membayangkan, aduh, belajar mata pelajaran yang susah gitu ya, yang saya nggak bisa, saya sudah pelajari, saya sudah berusaha, saya sudah les, tapi tetap tidak bisa gitu ya. Nah, harus lagi masuk ke sana untuk menghadapinya, itu adalah sesuatu yang bisa membuat kita takut dan tawar hati. Seperti bangsa Israel, takut dan tawar hatinya. Ya. Nah, anak-anak, perkataan Tuhan, janganlah takut, janganlah tawar hati, adalah satu perkataan yang sangat manis, iya bukan? Betapa indahnya, betapa menyenangkannya jika ada orang yang mengenal kita sedemikian rupa, sampai kita belum ngomong pun dia sudah tahu apa yang kita rasakan. Wah, asik ya, punya orang, punya teman, punya papa mama yang seperti itu ya. Kita belum ngomong, kita belum mengungkapkan sesuatu yang ada di dalam hati kita, tapi papa mama sudah lihat. Papa mama sudah tahu, lalu papa mama membesarkan hati kita. Jangan takut, jangan tawar hati. Itu yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel. Mereka takut, mereka tawar hati. Tuhan bilang, jangan takut, jangan tawar hati. Ya, nah teman-teman, anak-anak, dulu Lause pernah membaca satu berita. Ya, tentang seorang anak yang lulus SD mau masuk ke SMP. Ya. Kemudian dia tidak berhasil masuk ke SMP yang sangat dia inginkan. Nah, Lause ingat benar cerita ini karena namanya sama dengan nama Lause, ya, nama anak perempuan ini namanya Elizabeth juga. Ya, jadi Lause ingat banget ceritanya. Dan dia begitu putus asanya karena dia tidak mampu masuk SMP yang dia mau. Akhirnya dia bunuh diri, anak-anak. Betapa tawar hati dan ketakutan dan hilang pengharapan itu adalah sesuatu yang besar yang kadang tidak mampu kita hadapi. Nah, anak-anak, lo sepercaya di dalam benak kalian mungkin ada ketakutan. Mungkin ada tawar hati untuk banyak hal di dalam pelajaran, di dalam masa-masa sekolah yang kalian alami. Jangan takut. Jangan tawar hati, kata Tuhan. Ya, bersandar, berharap kepada Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita rasakan. Dan Tuhan menjadi seperti itu bagi bangsa Israel. Tuhan juga mau menjadi seseorang yang begitu mengenal engkau, mau tahu tentang engkau, dan peduli tentang engkau, dan akan menolong engkau. Karena itu, jangan berputus asa, anak-anak. Jika ada kesulitan, jika ada takut dan tawar hati, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan anak-anak, jangan takut,
jangan tawar hati. Apa alasannya jangan takut, jangan tawar hati? Anak-anak, alasannya masih ada di ayat yang pertama tadi. Ya, kenapa tidak usah takut? Kenapa tidak usah tawar hati? Karena Tuhan menjanjikan kemenangan. Tuhan menjanjikan kemenangan buat bangsa Israel. Coba kita baca lagi ya. Janganlah takut, janganlah tawar hati, bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai, ketahuilah aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Jadi pasti kamu menang. Pasti kamu menguasai kotanya. Tidak usah takut. Tidak usah tawar hati. Kamu pasti menang. Itu janji Tuhan. Sehingga karena janji itu, janganlah takut. Janganlah tawar hati. Nah, anak-anak, Tuhan memang menjanjikan kemenangan. Tapi janji Tuhan itu tidak membuat kita ongkang-ongkang kaki. Yes, sudah dijanjikan kemenangan, kita duduk-duduk aja. Bersantai-santai aja, tidak ada lagi yang perlu kita lakukan karena kan sudah dijanjiin kemenangan. Enggak begitu. Kalau kita baca dari ayat-ayat selanjutnya, nanti anak-anak coba baca ya, itu ceritanya seru ya. Kalau anak-anak yang pintar menggambar, coba gambar peperangannya dan pergumulannya seperti apa gitu ya. Jadi cerita yang seru. Mereka bukan saja tidak ongkang kaki, tapi mereka harus bekerja keras. Mereka bekerja sangat keras, mereka punya strategi-strategi. Mereka harus bersembunyi. Lalu kemudian waktu tentara orang Ai keluar memerangi orang-orang Israel yang setengahnya kelihatan di luar, ya waktu mereka mengejar mangsa Israel, maka ada orang-orang yang bersembunyi yang akan menyerang kota. Ada strategi, ada kerja keras, ya, ada kejar-kejaran, ada banyak hal. Kerja keras yang mereka lakukan untuk mencapai kemenangan yang sudah Tuhan janjikan. Anak-anak, Lause ingat dulu waktu SD, Lause itu enggak terlalu bagus, nilainya jelek, ya. Bahkan di dalam banyak pelajaran ketinggalan, ya, enggak baik. Hasilnya enggak bagus ya, dan juga banyak kegagalan waktu SD. Waktu SMP ya, waktu kelas 1 SMP, Lause menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi Lause. Di waktu SMP ketika terima Tuhan, ada kerinduan di dalam hati untuk melakukan tanggung jawab yang memang menjadi tanggung jawab Lause untuk dilakukan dengan baik. Yang namanya anak SMP, tugasnya, tanggung jawabnya ya belajar, ya enggak. Dulu waktu di SD enggak pernah belajar, ya. Kalau enggak bisa ya sudah, apalagi dulu orang tua tidak seperti orang tua sekarang, ya, yang selalu mendampingi anak-anak, ya, melihat apa yang anak-anak butuhkan lalu kemudian menyediakan. Ya, dulu orang tua biasanya adalah orang tua yang taunya bekerja, anak-anak ya tugasnya belajar, ya anak-anak silahkan berjuang sendiri ya. Nah, waktu Lause percaya kepada Tuhan, Lause merasa ada kerinduan untuk belajar. Kalau ulangan ya harus belajar. Kalau ada pelajaran yang rasanya udah dibaca nggak ngerti-ngerti juga gitu ya, maka minta, "Mah, mau dong les ini, nggak ngerti nih," gitu ya. Jadi ada usaha, ada kerja keras, ada perjuangan, ada hati mau mendapatkan hasil yang baik. Jadi anak-anak, sejak itu karena belajar, maka Lause ternyata bisa tuh menguasai pelajaran-pelajaran yang dulunya nggak bisa.
ya, sekarang bisa. Dan kemudian semakin berjalannya dengan waktu, Lause menemukan, oh ternyata saya tuh kuatnya di sini ya. Lause ternyata kuat di dalam belajar bahasa. Ya, jadi Lause suka sekali belajar bahasa, dan kalau belajar bahasa tuh rasanya cepet banget. Nah anak-anak, kalian masih SD, mungkin kalian juga masih mencari-cari saya kuatnya di mana ya. Tidak ada orang yang kuat di segala mata pelajaran, enggak ada anak-anak ya. Tapi memang kita perlu waktu, kalian masih SD, jalan masih panjang di depan sana, kalian akan menemukan nanti, oh saya itu sangat kuat di sini. Ya, karena saya kuat di sini, maka saya bisa berjuang lebih keras lagi di bidang ini supaya saya semakin menguasai kelebihan saya di bidang yang ini. Nah, ya anak-anak, Tuhan menjanjikan kemenangan. Tapi kemenangan ini juga harus dikejar dengan kerja keras, dengan belajar, ya, tidak bisa ongkang-ongkang kaki. Nah, anak-anak, Tuhan bukan saja kasih kemenangan, janji bahwa mereka akan menang. Tuhan kasih strategi, kasih tahu. Kamu harus begini, kamu harus begini. Yosua, kamu harus menyusun pasukannya seperti ini yang harus kamu lakukan, strategi diberikan. Nah, anak-anak, tentu saja Alkitab tidak memberi strategi. Anak-anak, kalau belajar mat tuh kayak gini, ya nggak ada strateginya. Ya, tapi anak-anak, Alkitab memberikan kita prinsip-prinsip dasar di dalam kehidupan. Ya, dari berbagai macam segi kehidupan, ada prinsip-prinsip di dalamnya yang waktu kita baca, waktu kita melakukannya, maka kita akan menjadi orang yang diberkati, berbahagia. Karena apa yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Misalnya, anak-anak, ya, waktu kita belajar, waktu kita mengerjakan PR, waktu kita mengerjakan proyek yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, kita mengerjakannya seperti prinsip firman Tuhan, apapun yang kamu lakukan, lakukan seperti untuk Tuhan. Jadi waktu saya belajar, waktu saya mengerjakan proyek, waktu saya mengerjakan PR saya kerjakan seperti untuk Tuhan, maka kira-kira hasilnya gimana, anak-anak? Hasilnya adalah hasil yang maksimal. Maksimal itu tidak selalu berarti saya pasti dapat 100. Enggak. Ya, orang tua ya, kita tidak menuntut bahwa anak-anak harus dapat 100. Setiap orang ada kelebihan, ada kelemahannya. Ya, tapi kita menuntut anak-anak berusaha mengerjakan semaksimalnya dia. Kalau dia cuma dapat 70, nggak apa-apa. Itu memang hasil maksimalnya dia. Ya. Tapi kalau dia mengerjakan cuma ala kadarnya dan dia dapat 90, itu sebenarnya belum maksimal. Ya. Yang kita tekan, yang kita kejar adalah usahanya. Ya, proses untuk memperoleh nilainya, bukan nilainya, Bapak Ibu. Ya, kita menghargai kerja keras dari anak-anak kita. Ya. Beberapa, saya punya 3 anak, Bapak Ibu, khususnya orang tua. Anak-anak saya semuanya bergumul di bidang matematik. Karena papa mamanya juga bergumul di dalam hitung menghitung gitu ya. Jadi ketika mereka mendapatkan nilai yang tidak terlalu bagus di dalam matematik, kita menghargai. Karena saya ingat anak saya yang pertama ya, dia udah les, dia udah belajar, dia udah menghitung-hitung, tapi tetap nilainya itu pas-pasan di dalam matematik. Tapi yang dilihat bukan nilainya. Yang kita hargai adalah usaha yang dia lakukan seminggu les 3 kali.
ya, sampai ditekan-tekan pun cuma nilainya dapat seperti itu. Tapi dia sangat bagus di bidang bahasa. Dan kita mendorong dia di bidang itu. Anak-anak, waktu kita mengerti prinsip dari firman Tuhan, kita lakukan, maka kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Kerjakanlah semua yang menjadi tugasmu di rumah atau di sekolah seperti untuk Tuhan. Seperti engkau berikan kepada Tuhan, maka itu adalah sesuatu yang sangat maksimal yang akan engkau kerjakan. Dan itu berharga di mata Tuhan, anak-anak. Terlepas dari nilainya berapa, bukan hasil akhirnya, tapi usaha untuk mencapai nilai itu. Atau yang kedua, anak-anak, ya, prinsip firman Tuhan yang diberikan kepada kita yang akan membuat kita menang seperti janji Tuhan adalah bahwa hidup kita ini harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Sehingga kita di dalam menjalani apa yang menjadi tanggung jawab kita, itu kita jalani dengan bekerja keras, dengan sungguh-sungguh, karena kita tahu apa yang saya kerjakan, usaha saya itu harus saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Maka saya akan mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Nah, anak-anak, lihat bagaimana luar biasanya prinsip-prinsip firman Tuhan, Alkitab, kalau kita membaca, kita mempelajari, dan kita menerapkannya di dalam hidup kita, maka Tuhan Yesus mengatakan kita akan disebut sebagai orang yang berbahagia oleh apa yang kita lakukan. Karena itu, anak-anak, firman Tuhan bersama-sama dengan kita. Firman Tuhan menuntun jalan kita. Firman Tuhan memberikan strategi-strategi. Firman Tuhan memberikan janji-janji. Sehingga kita tidak usah takut, tidak usah tawar hati, karena ada firman Tuhan, ada Tuhan sendiri yang hadir di dalam firman-Nya yang berjalan bersama-sama dengan kita. Anak-anak, papa mama yang berbahagia pada pagi hari ini, biarlah firman Tuhan meneguhkan hati kita. Memang di depan jalan menakutkan. Memang di depan jalan mungkin lebih susah, lebih sulit. Tapi jangan takut, jangan tawar hati. Tuhan lewat janjinya, lewat firman-Nya, lewat kehadiran-Nya di dalam firman-Nya berjalan bersama-sama dengan kita. Maka apa yang perlu ditakutkan? Karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh anak-anak taruh di dalam hati, setiap kali takut berjalanlah bersama dengan Tuhan lewat firman-Nya. Biarlah kita boleh berbahagia ketika kita melakukan dan taat kepada firman Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak. Mari kita berdoa. Tuhan, mungkin ada anak-anak yang takut, yang tawar hatinya karena pernah gagal, karena pernah tidak berhasil melakukan bidang-bidang tertentu di dalam mata pelajaran. Tidak kuat di bidang-bidang tertentu di dalam mata pelajaran. Tapi Tuhan, firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kami bahwa Tuhan, Engkau bersama-sama dengan kami di dalam berjalan dalam hidup ini. Engkau tidak membiarkan kami berjalan sendiri. Firman-Mu diberikan kepada kami untuk menuntun jalan kami. Dan Engkau menjanjikan kemenangan. Karena itu Tuhan, teguhkanlah hati anak-anak, teguhkan hati orang tua, berharap, bersandar kepada Tuhan, di jalan, di depan. Tuhan, Engkau ada juga di sana, bersama-sama dengan kami.
bersama-sama dengan anak-anak, bersama-sama dengan orang tua. Peganglah tangan mereka, berjalan bersama dengan Tuhan, dan mereka akan mengalami indahnya hidup ini, indahnya perjuangan ini, karena ada Tuhan, karena ada penyertaan Tuhan. Terpujilah namamu, biarlah firmanmu tinggal di dalam hati kami, biarlah firmanmu seperti berbicara kepada setiap kami secara pribadi, seperti engkau berbicara kepada Yosua, seperti engkau berbicara kepada orang-orang Israel. Terpujilah Tuhan, kami bersyukur, berdoa bersama-sama di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua, Bapak, Ibu, orang tua, dan juga... Para orang tua murid dan anak-anak yang Ibu kasihi, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini merupakan hari yang istimewa, terutama bagi anak-anak sekalian. Bagaimana rasanya? Tentu bercampur aduk antara senang karena telah berhasil menyelesaikan masa pendidikan di sekolah dasar, bangga karena telah menunjukkan hasil usaha yang terbaik, namun mungkin ada yang merasa sedih ya, karena harus berpisah dengan teman-teman yang sudah hampir selama 6 tahun ini bersekolah bersama-sama. Itulah sebuah perjalanan hidup anak-anakku. Kita tidak akan berhenti. Selesai satu tanggung jawab, akan ada tanggung jawab lain yang akan ada menanti di depan. Hari ini anak-anak menyelesaikan pendidikan di sekolah dasar. Di depan, sudah menunggu pembelajaran di jenjang SMP. Semuanya itu merupakan persiapan untuk anak-anak masuk ke dalam sebuah kedewasaan. Sebuah proses pembentukan tahap demi tahap membuat anak-anak pada akhirnya akan mengerti dan menggenapi rencana Tuhan di setiap hidup kita. Ibu bangga akan usaha dan kerja keras kalian. Meskipun saat ini belajar di kelas 6, kalian melalui pembelajaran daring. Tetapi anak-anak tetap dapat berintegritas dan melakukan semua tugas dan tanggung jawab dengan penuh kesungguhan hati. Kedepannya, tetap pertahankan integritas itu. Tunjukkan bahwa kalian adalah anak-anak yang dapat dipercaya. Kalian adalah generasi penerus yang punya tanggung jawab dan integritas. Bukan hanya pintar secara akademis, secara ilmu pengetahuan, tetapi lebih lagi, kalian memiliki iman dan pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus. Sehingga akhirnya melalui hidup kalian nama Tuhan dipermuliakan. Keberhasilan kalian hari ini tentu tidak lepas dari peran orang tua yang mendukung kalian dan memberikan kalian kesempatan belajar yang terbaik. Untuk itu pada kesempatan ini izinkan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu orang tua murid yang telah mempercayakan dan memberikan kesempatan kepada Sekolah Kristen IPK untuk mendidik anak Bapak dan Ibu. Terus dukung dan doakan pelayanan Sekolah Kristen IPK, agar kedepannya kami bisa lebih lagi mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan untuk bersekolah di IPK. Tak lupa pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah dan Bapak dan Ibu Guru yang dengan segala upaya telah berusaha untuk memberikan pembelajaran yang terbaik buat anak-anak yang Tuhan titipkan untuk belajar di SDK IPK. Di masa pembelajaran daring ini tentu banyak sekali keterbatasan karena dibatasi dengan sistem pembelajaran yang tidak lazim, yang tidak pernah dan tidak biasa kita lakukan. Namun Bapak dan Ibu Guru telah bekerja dengan segenap hati memberikan perhatian meskipun dengan tidak bertatap muka, membangkitkan semangat anak-anak yang mungkin mulai jenuh belajar dari rumah, bahkan berusaha membangun kreativitas diri dari Bapak dan Ibu Guru untuk dapat menciptakan pembelajaran yang lebih menarik buat anak-anak. Bapak dan Ibu Guru terus belajar sambil mengajar untuk memberikan pembelajaran yang terbaik buat anak-anak. Sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu Guru. Apa yang Bapak Ibu Guru tabur untuk setiap anak-anak, percaya tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Saya akan mengutip satu ayat firman Tuhan sebagai penutup. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amsal 22 ayat 6.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Amsal 3 ayat 13 sampai dengan 15 mengatakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan tidak dapat menyamainya. Pagi hari ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kita, karena telah senantiasa melimpahkan berkat dan kasih-Nya kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan acara wisuda dan pengutusan murid SD Kristen IPK Balikpapan tahun pembelajaran 2020-2021 yang merupakan angkatan ke-15 dalam keadaan sehat, tiada kurang suatu apapun, walaupun masih harus melalui online. Yang saya hormati Koordinator Sekolah IPK Balikpapan Bapak Alfian Samudra, Kepala SMA Kristen IPK Balikpapan Ibu Eti Hartiwi, Kepala SMP Kristen IPK Balikpapan Ibu Seri Adelaida Piyok, Kepala KB TK Kristen IPK Balikpapan Ibu Yesi Yanimwa, Pengawas SD Kristen IPK Balikpapan Kecamatan Balikpapan Selatan Bapak Haji Tumadi, hamba-hamba Tuhan dari Gereja Kristus Yesus Balikpapan, terutama di sini yang hadir Semu Elizabeth, seluruh orang tua murid kelas 6 SD Kristen IPK Balikpapan angkatan ke-15 serta seluruh Bapak Ibu guru rekan seperjuangan saya di SD Kristen IPK Balikpapan. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan dukungan Bapak Ibu sekalian pada acara wisuda dan pelepasan pada pagi hari ini, walaupun masih harus melaksanakan ibadah secara online, tetapi tidak mengurangi makna dari acara kita pada pagi hari ini. Pada kesempatan hari ini, saya selaku Kepala Sekolah SD Kristen IPK Balikpapan akan memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan ujian sekolah atau PUS yang telah dilaksanakan sebagai tolok ukur keberhasilan murid kelas 6 tahun ajaran 2020 dan 2021 yang merupakan angkatan ke-15. Yang pertama, peserta ujian angkatan ke-15 tahun ajaran 2020-2021 berjumlah 71 murid yang terdiri dari laki-laki 27 orang dan perempuan 44 orang. Ujian sekolah dilaksanakan secara online pada tanggal 24 sampai dengan 31 Mei tahun 2021 terlaksana lancar, tertib, dan tidak ada kendala apapun. Walaupun ujian dilaksanakan dengan sistem daring 100%. Yang ketiga, hasil perolehan nilai ujian sekolah atau kelulusan akan dibagikan dalam bentuk SKL, surat keterangan lulus, dan oleh karena anugerah dan kasih Tuhan, semua murid mendapat kelulusan 100% dan mendapatkan nilai yang maksimal serta dapat melanjutkan ke jenjang sekolah berikutnya. Anak-anak yang Ibu banggakan, 6 tahun tidak terasa telah kita lalui bersama. Dari awal kalian masuk menuntut ilmu di sekolah ini, hingga saat ini telah menyelesaikan tahap pembelajaran dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Ibu sangat bangga, dan saat ini adalah saat Ibu harus melepas kalian untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi untuk meraih cita-cita dan kesuksesan kalian masing-masing. Satu hal yang pasti, dengan ilmu dan karakter yang telah diajarkan di sekolah dan bisa menjadi bekal untuk kehidupan kalian di masa depan nanti, kalian adalah murid yang telah kami ajarkan dengan bagaimana menggunakan ilmu pengetahuan bukan hanya untuk memperpandai diri kalian sendiri, tetapi semua yang kalian peroleh kalian gunakan untuk kemuliaan Tuhan, membantu sesama, dan tentunya untuk membangun Indonesia. Perlihatkanlah budi pekerti yang baik,
takut akan Tuhan dan sayang kepada sesama itu merupakan kepada masyarakat luas agar menjadi ciri khas kita. Jagalah tingkah laku dan perbuatan kalian di luar sana. Jangan mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif, tetapi isilah masa muda kalian dengan hal-hal yang tidak mendukakan Tuhan. Apa yang telah kalian raih saat ini adalah anugerah dan kebaikan dari Tuhan semata. Dimanapun kalian berada, tetap pancarkan kasih Kristus di dalam setiap tingkah laku kalian. Bapak Ibu wali murid kelas 6 yang saya hormati, saya secara pribadi dan atas nama sekolah mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang telah kita bina selama 6 tahun. Telah kita sudah menjadi partner in loco parentis. Telah bersama-sama mendidik anak-anak yang telah Tuhan titipkan kepada kita dengan segala daya yang ada pada kita. Sehingga mereka menjadi generasi muda yang takut akan Tuhan. Secara pribadi dan atas nama sekolah, saya juga ingin memohon maaf apabila selama ini ada salah dan kekurangan kami guru-guru mendidik anak Bapak Ibu. Kami tidak dapat memuaskan Bapak Ibu secara personal. Untuk rekan-rekan guru sekalian, terima kasih untuk jerih lelah kalian dalam mendidik murid-murid selama 6 tahun berlalu. Tuhan akan memperhitungkan setiap jerih lelah, keringat dan air mata kalian. Karena ini adalah ladang Tuhan yang Tuhan sudah percayakan kepada kalian. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang Ibu banggakan. Seperti ungkapan yang sudah sering kita dengar, di mana ada pertemuan, di situ ada perpisahan. 6 tahun yang lalu kita bertemu di SJ Kristen IPK. Dan di tempat ini pula kita akan berpisah. Ibu mengucapkan sekali lagi selamat untuk anak-anakku yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan di tingkat SD. Ibu harap kalian semua akan menjadi orang yang sukses di masa yang akan datang dan hidup takut akan Tuhan. Demikian laporan pertanggungjawaban ini saya sampaikan. Selamat siang dan Tuhan Yesus memberkati. Tetap sehat. Shalom anak-anak semua. Shalom anak-anak, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Pasti dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan baik, dan selalu bersuka cita. Semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Selamat buat kalian yang semua yang telah menyelesaikan jenjang sekolah dasar yang kalian sudah tempuh selama 6 tahun. 6 tahun bukanlah hal yang sebentar, bukan waktu yang sebentar untuk kalian dapat berjuang selama di SD. Banyak pelajaran berharga yang telah kalian terima, jadikan itu menjadi berkat buat hari depan kalian. Ibu Fendi ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tua murid yang sudah bisa bekerja sama dengan baik. Terutama dalam kelas 6 ini, kita harus belajar secara daring. Tetapi semua bisa terlaksana dengan baik karena pertolongan dan kerjasama orang tua. Mohon maaf atas kesalahan yang mungkin terjadi selama kita bersama. Sekali lagi, selamat, sukses, terus semangat, terus berusaha, raih cita-cita kalian. Satu pantun untuk kalian, jalan-jalan ke Pantai Lamaru, tidak lupa singgah membeli gorengan. Jika nanti sudah dapat guru yang baru, guru yang lama, tolong jangan dilupakan. Terima kasih anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Pengalungan medali sebagai tanda kelulusan akan dilakukan secara simbolik yang akan diwakili oleh Ruselo Benedictus Soleiman Choa, sekaligus pengembalian siswa dari pihak sekolah kembali kepada orang tuanya. Baik,
harusnya hari ini adalah koordinator lokasi yang akan menyerahkan langsung kepada Papa Mama Ruselo, tetapi karena Pak Alfian berhalangan hadir, beliau dalam keadaan tidak enak badan, sehingga memberikan mandat kepada saya untuk menyerahkan Ruselo kepada Bapak Ibu. Terima kasih 6 tahun sudah bersama-sama dengan kami, dan secara simbolik kami menyerahkan anak kelas 6 angkatan ke-15 kepada orang tua murid. Terima kasih. Ya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, anak-anak sekalian. Puji syukur dan terima kasih. Kalau anak-anak boleh menyelesaikan rangkaian proses belajar selama 6 tahun, itu karena anugerah dan kebaikan Tuhan Yesus. Kalau kami saat ini bisa hadir di sini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru dan seluruh pekerja di IPK Balikpapan atas bimbingan serta dukungan dalam proses belajar sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Kami juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin selama proses belajar anak-anak ada melakukan kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata, kami ucapkan selamat buat anak-anak sekalian, terus berjuang dalam meraih cita-cita, Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu yang berada di rumah maupun yang berada di aula Sekolah Kristen IPK Balikpapan, saya akan mengumumkan peringkat kelas 6 berdasarkan perhitungan nilai dari kelas 4, 5, dan 6 serta ujian sekolah. Kami memilih 5 anak. Kami memperoleh 5 anak yang memperoleh nilai tertinggi pada tahun ajaran 2020-2021. Peringkat yang kelima diraih oleh Angelica Junita Christabella. Wibowo dengan perolehan nilai 95,28. Yang ketiga, perolehan nilai yang ketiga diperoleh atas nama Lordesia Sydney Theodora dengan perolehan nilai 95,51. Peringkat yang kedua diperoleh oleh Nicole Stefani Sunjaya dengan perolehan 96,33. Dan peringkat yang pertama dan yang teratas diperoleh oleh Madeline Sondang Riana Napitupulu dengan perolehan nilai 97,23. Anak-anak tersebut akan memperoleh penilaian yang tertinggi semua karena anugerah Tuhan. Sekali lagi, apa yang kita peroleh, mari kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Wisudawan Wisudawati SD Kristen IPK Balikpapan angkatan ke-15 tahun ajaran 2020-2021. Abigail Kelly Gui lahir di Balikpapan 26 September 2009, putri dari pasangan Bapak Kanda Wijianto dengan Ibu Maria Olpa, cita-cita ingin menjadi chef. Angeline Bernice Kuswijaya lahir di Balikpapan 11 Mei 2009,
putri dari pasangan Bapak Mulyadi Santoso Kuswijaya dengan Ibu Neni Herlina Uy, cita-cita ingin menjadi beker. Aaron Gerard Christensen Wong, lahir di Balikpapan 6 April 2009, putra dari pasangan Bapak Rudi Christian Wong dengan Ibu Beatrix Fajar Setia Asih, cita-cita ingin menjadi pengusaha. Kalista Feodora Kurniawan, lahir di Jakarta 9 November 2009, putri dari pasangan Bapak Bong Robi dengan Ibu J. Mawating Sabang, cita-cita pengusaha. Carlos Julian Anugrah Tanri, lahir di Balikpapan 3 Juli 2009, putra dari pasangan Bapak Ronaldi Tanri dengan Ibu Dewiatni Anggari, cita-cita pro player. Christian Kelvin Kantate Hutapea, lahir di Bontang 14 Mei 2009, putra dari pasangan Bapak Marihot Octavianus Hutapea dengan Ibu Juana Rusti Monalisa, cita-cita ahli matematika. Clairin Quincy Lu, lahir di Sidoarjo 9 Juni 2009, putri dari pasangan Bapak Johan dengan Ibu Funita Wikitono, cita-cita ingin menjadi desainer. Daniela Joyhat Orsoura, lahir di Balikpapan 10 Maret 2009, putri dari Ibu Orpa Bonta, cita-cita ingin menjadi desainer. Daryl Antonio Tenda, lahir di Balikpapan 10 September 2009, putra dari pasangan Bapak Charles Tenda dengan Ibu Yeni Migawati Prayogo, cita-cita astronot. Elaine Kalista Tingkir, lahir di Balikpapan 2 Oktober 2009, putri dari pasangan Bapak Waluyo Santoso Kusbandi dengan Ibu Heni Permana Dewi, cita-cita desainer. Gabriela Kania Keva, lahir di Palembang 19 Juli 2009, putri dari pasangan Bapak Agustinus Setio Purwanto dengan Ibu Stepani Wijayanti, cita-cita ingin menjadi penari. Geraldine Abigail Tamara, lahir di Balikpapan 9 Oktober 2009, putri dari pasangan Bapak Freddy Augustaf Tamara dengan Ibu Flora Evawati Selimotong, cita-cita ingin menjadi TNI Angkatan Udara atau Polwan. Helen Chan, lahir di Balikpapan 16 September 2009, putri dari pasangan Bapak Rudi Chan dengan Ibu Eng Kim Lan, cita-cita ingin menjadi arsitek dan desainer. Isabella Mikael Waluyo, lahir di Jakarta 29 September 2009, putri dari pasangan Bapak Jonathan Norman Waluyo dengan Ibu Marisa Elizabeth Arif, cita-cita dokter hewan. Jennifer Alexandra Lee, lahir di Balikpapan 11 Maret 2009, putri dari pasangan Bapak Suwandi dengan Ibu Vegawati Agnes, cita-cita ahli kimia, artis, atau dancer. Jaslyn Alexia, lahir di Balikpapan 19 Mei 2009, putri dari pasangan Bapak Robi Asmara dengan Ibu Hani Novelinda,
cita-cita arsitek chef. Jessica Giselle Lee lahir di Balikpapan 16 Oktober 2009. Putri dari pasangan Bapak Lee Guan Yui dengan Ibu Lim Yeni Sip. Cita-cita ingin menjadi make-up artist. Kaylin Alicia Tyson lahir di Makassar 10 Oktober 2009. Putri dari pasangan Bapak Iwan Tyson dengan Ibu Melani Wijaya. Cita-cita dokter. Kenneth Timothy Jonian lahir di Balikpapan 21 Januari 2009. Putra dari pasangan Bapak David Samuel dengan Ibu Liani Natasha Dien. Cita-cita pengusaha. Kenzie Corinthian Kwanardi lahir di Balikpapan 23 Juli 2009. Putra dari pasangan Bapak Kwan Miko Kwanardi dengan Ibu Mona Lisa Pakasi. Cita-cita ingin menjadi polisi, pengusaha, atau YouTuber. Kevin Aditya Haryanto lahir di Balikpapan 31 Januari 2009. Putra dari pasangan Bapak Bambang Haryanto dengan Ibu Serlina. Cita-cita pemain bola. Keisha Fradela lahir di Balikpapan 23 Desember 2009. Putri dari pasangan Bapak Bunjan dengan Ibu Rina. Cita-cita dokter. Clarken Mark Julian Tangka lahir di Balikpapan 14 Juli 2009. Putra dari pasangan Bapak Bravo Rensen John Lee dengan Ibu Febriani Melisa Rindengan. Cita-cita graphic designer. Lakeisia Quinaragani lahir di Surabaya 21 Oktober 2009. Putri dari pasangan Bapak Renaldi Gani dengan Ibu Heidi Milasari. Cita-cita ingin menjadi juru masak atau koki. Lourdesia Sydney Theodora lahir di Balikpapan 3 November 2009. Putri dari pasangan Bapak Wahyu Nugroho Sri Raharjo Franciscus Haverius dengan Ibu Desi Yanti. Cita-cita dokter. Madeline Sondang Riyama Napitupulu lahir di Balikpapan 23 Maret 2009. Putri dari pasangan Bapak Hamonangan Napitupulu dengan Ibu Adelina Tenmei Dameria. Cita-cita ingin menjadi dokter, penyanyi opera. Marcelo Aguero Santano lahir di Balikpapan 13 Juli 2009. Putra dari pasangan Bapak Prabowo Pangestu dengan Ibu Audria Dibi Liliani. Cita-cita arsitek. Megan Charlen Wong lahir di Balikpapan 8 Oktober 2009. Putri dari pasangan Bapak Hengki dengan Ibu Serli Tejo Kusumo. Cita-cita ingin menjadi atlet. Nicholas Sebastian lahir di Balikpapan 7 Oktober 2009. Putra dari pasangan Bapak Adrian Nip dengan Ibu Devi Liviani. Cita-cita atlet renang. Queen Michelle Emmanuel lahir di Balikpapan 10 Oktober 2009. Putri dari pasangan Bapak Suryo Purnomo dengan Ibu Vina Krisanti Wudionowu. Cita-cita animator. Regina Angel Malika Hutagalung lahir di Balikpapan 17 September 2009.
putri dari pasangan Bapak Marudot Maito Hutagalung dengan Ibu Ika Sartika Damanik, cita-cita dokter hewan. Ruselo Benedictus Sulaiman Tua, lahir di Balikpapan 8 Mei 2009, putra dari pasangan Bapak Rudi Sulaiman Tua dengan Ibu Chan Fong Chu, cita-cita pengusaha. Samuel Suciadi, lahir di Balikpapan 3 Juni 2009, putra dari pasangan Bapak Peter Suciadi dengan Ibu Meliawati, cita-cita dokter hewan. Sandy Franda Natali Silalahi, lahir di Samarinda 2 Desember 2009, putri dari pasangan Bapak Frans Banjar Pandapotan dengan Ibu Herminda Turnit, cita-cita TNI guru. Stephen Atmaja, lahir di Balikpapan 16 Oktober 2009. Putra dari pasangan Bapak Sutomo Atmaja dengan Ibu Intan Kumalasari Setiadi, cita-cita YouTuber. Yedija Enyar Saputra, lahir di Balikpapan 30 September 2009. Putra dari pasangan Bapak Supriyadi dengan Ibu Susana, cita-cita hamba Tuhan. Angelica Junita Kristabella, lahir di Balikpapan 9 Juni 2009. Putri dari pasangan Bapak Haryanto dengan Ibu Lina, cita-cita pianis. Angeline Gloria Yap, lahir dari Balikpapan 25 September 2009. Putri dari pasangan Bapak Bong Henry dengan Ibu Siska Gunawan, cita-cita pelayan kafe. Angel Rita, lahir di Babalan 24 Agustus 2009. Putri dari pasangan Bapak Ucok Taman dengan Ibu Yeni, cita-cita gamers. Atarik Nicholas Sunda, lahir di Balikpapan 21 Januari 2009. Putra dari pasangan Bapak Hendrik Erit Sunda dengan Ibu Dewi Meske Finarianti Pamona, cita-cita pemain bola. Audrey Deka Pinta Sihombing, lahir di Balikpapan 2 Desember 2009. Putri dari pasangan Bapak Hatikoran Roy Pandapotan Sihombing dengan Ibu Risda Hauliana Pangaribuan, cita-cita arsitek, animator, YouTuber. Cecilia Charissa Adeline, lahir di Balikpapan 23 Juli 2009. Putri dari pasangan Bapak Amos Payung dengan Ibu Dekolina Harisma, cita-cita desainer, dokter. Casey Amelie Wibowo Bok, lahir di Semarang 22 Juli 2009. Putri dari pasangan Bapak Bong Cok Hui Hengki Wibowo dengan Ibu Linda Megayana, cita-cita animator tiga dimensi, model, seniman, pengusaha. Chelsea Brigita Rotua Sianipar, lahir di Tarakan 25 November 2009. Putri dari pasangan Bapak Richard Bernhard Sianipar dengan Ibu Marina Purba, cita-cita dokter esthetician atau kecantikan. Darren Aldrich Hadinata, lahir di Balikpapan 3 Oktober 2009. Putra dari pasangan Bapak Jimmy Hadinata dengan Ibu Jonovita Kristina, cita-cita YouTuber, pembalap.
DeLuis Abraham, lahir di Balikpapan 27 Maret 2009. Putra dari Bapak Daniel Wilson dengan Ibu Susanti Tali. Cita-cita, pemain bola, pro player PUBG. Evan Vanuel Pelealu, lahir di Samarinda 11 Juni 2009. Putra dari pasangan Bapak Priska Henry Manuel Pelealu dengan Ibu Mafrihani Yohanis. Cita-cita, pemain bola. Evelyn Annabel Budianto, lahir dari Balikpapan 18 Februari 2009. Putri dari pasangan Bapak Tony Widianto dengan Ibu Oktarina. Cita-cita, manajer artis. Felicia Angie Holim, lahir di Balikpapan 3 Mei 2009. Putri dari pasangan Bapak Darmawan Holim dengan Ibu Widevita Andriza. Cita-cita, interior design atau arsitek. Feilin Mikaela Taniel, lahir di Balikpapan 7 Oktober 2009. Putri dari pasangan Bapak Hendi Sinduwijaya Chan dengan Ibu Meliho. Cita-cita, artis. Giselle Clairin Lau, lahir di Balikpapan 24 September 2009. Putri dari pasangan Bapak Lau Wandi dengan Ibu Francisca. Cita-cita, desainer, make-up artist. Hana Kisya Wijaya, lahir di Balikpapan 25 November 2009. Putri dari pasangan Bapak Doni Wijayaji dengan Ibu Lim Wiwi. Cita-cita, YouTuber, perawat. Immanuel Hiskia Herlan, lahir di Balikpapan 17 September 2009. Putra dari pasangan Bapak Samuel Ciugiarto Herlan dengan Ibu Yesi Glory. Cita-cita, streamer. Yemima Stella Abigail Tampemawa, lahir di Balikpapan 4 Juni 2009. Putri dari pasangan Bapak Allen Alfian Stephen Lee Tampemawa dengan Ibu Olvi Lorina Marcella Mantiri. Cita-cita, musisi, penyanyi. Laurencia Darin Wijaya, lahir di Balikpapan 20 Oktober 2009. Putri dari pasangan Bapak Chandra Wijaya Putra Uit dengan Ibu Sylvia. Cita-cita, komputer teknik. Lovely Felicia Kui, lahir di Balikpapan 2 September 2009. Putri dari pasangan Bapak Jimmy Quid dengan Ibu Sumiati. Cita-cita, artis digital. Michelle Aurelia Stefari, lahir di Balikpapan 4 Maret 2009. Putri dari pasangan Bapak Didi Stefari Lee dengan Ibu Sufianti. Cita-cita, dokter. Simangunsong Moselin Surya Pramana, lahir di Bandung 9 Januari 2009. Putri dari pasangan Bapak Simangunsong Bob Bogoryanto dengan Ibu Panca Ekawati Surya Pramana. Cita-cita, ingin menjadi dokter spesialis bedah plastik. Naomi Hana, lahir di Balikpapan 21 Mei 2009. Putri dari pasangan Bapak Junaidi dengan Ibu Desi Oktavini. Cita-cita, model, beauty influencer. Nicole Stefani Sunjaya, lahir di Balikpapan 11 Desember 2009. Putri dari pasangan Bapak Stefan Teo Sunjaya
dengan Ibu Melia Renata, cita-cita pastry chef. Patrice Winarto, lahir di Balikpapan 5 Agustus 2009. Putri dari pasangan Bapak Hartono Winarto dengan Ibu Berta, cita-cita pengacara. Patrick Chandra, lahir di Balikpapan 9 Juli 2009. Putra dari pasangan Bapak Frans Chandra Chan dengan Ibu Siti Wahyu Sandra Ekawati, cita-cita dokter, YouTuber. Princely Edward Ensley Sim, lahir di Balikpapan 13 Mei 2009. Putra dari Bapak dari pasangan Bapak Heri Susanto dengan Ibu Stefani Ripka Oro, cita-cita ingin menjadi orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Rafael Sebastian Sanjaya, lahir di Balikpapan 13 Juli 2009, putra dari pasangan Bapak Willy Sanjaya Lee dengan Ibu Dina Marina Manorekang, cita-cita pengusaha, voice actor. Rafael Arontang, lahir di Balikpapan 4 September 2009, putra dari pasangan Bapak Tang Agustinus Chandra Gunawan dengan Ibu Chin Sinta Mawar, cita-cita pilot. Samuel Raditya Putra Subowo, lahir di Balikpapan 3 Desember 2008. Putra dari pasangan Bapak Bagus Subowo dengan Ibu Wulan Puspita Ningrum, cita-cita YouTuber ekspor. Teresia Hotmauli Siahaan, lahir di Balikpapan 2 November 2009. Putri dari pasangan Bapak Tumpal Siahaan dengan Ibu Teti Ferawati Sinurat, cita-cita Brimob. Timothy Samuel Situmeang, lahir di Balikpapan 29 Januari 2009. Putra dari pasangan Bapak Roy Nico Antonius Situmeang dengan Ibu Nancy Patricia Muaya, cita-cita pengusaha restoran. Victoria Isabella Pratomo, lahir di Balikpapan 4 Juli 2009. Putri dari pasangan Bapak Robertus David Pratomo dengan Ibu Ui Iesia, cita-cita fotografer. Wilson Wong, lahir di Balikpapan 12 Juni 2009. Putra dari pasangan Bapak Wong Yohanes Yopi Riwang dengan Ibu Cio Uki Untoro, cita-cita YouTuber. Yunus Mike Natalino Simatupang, lahir di Balikpapan 1 Desember 2008. Putra dari pasangan Bapak Partogi Johnson dengan Ibu Magdalena Simorangkir, cita-cita chef, pengusaha. I really care about my friends. They've always been there for me, even when I was down or if I had a bad day. My best friends have motivated me so much in school, and my teachers have always been attentive and caring to us students. I notice that my teachers always do their best and put in a lot of effort in teaching. Sometimes they could be feeling under the weather or tired, but they would still teach and talk to us in a very kind and informative way. They could also be humorous, but firm at the same time. I remember a few years ago, I was a little overwhelmed by my new role as the class leader. My mom encouraged me to talk about it with my teacher at the time, Ibu Efi. Even though I was feeling a little shy, Ibu Efi made me feel comfortable talking about my feelings and concerns. She helped me bring out the best in me and apply it to my daily tasks. My parents are also a big part of my life. They have motivated me and inspired me so much to learn in school, in life, to learn from past mistakes, and to never give up.
But above all, I really appreciate my parents for loving me for who I truly am. I love you, Mom and Dad. And from the bottom of my heart, I thank you, my IPK family, friends, teachers, Ibu Endang, and all the school staff. I will definitely miss you. Until next time, God bless you. Hello, everyone. My name is Nicole Stephanie Sindaya. I'm in grade 6 from IPK School Balikpapan. First of all, I would like to thank you for being here today to celebrate the graduation of Class 6 2020-2021. I'm honored to welcome you all to a celebration and new beginnings. Well, we did it. We literally started from the bottom and now the whole class is here. We have come a long way. Thank you for all you have done for us, no matter how big or how small. Even though this might not be the way we wanted to celebrate our elementary school graduation, I'm grateful for all the memories we have made together. Unfortunately, our time got cut due to the pandemic. There are many memories that will be with us forever. I couldn't ask for a better group of people to be along in our journey, like our classmates, our parents, our teachers, and our staff. All of you have helped us grow to what we have become today. Because of all your support, we are ready to reach our next destination. Once again, I would like to welcome and thank you all for being here today as we begin our graduation ceremony. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Saya orang tua murid dari Immanuel Hizkia Herlan. Dalam kesempatan ini, mewakili orang tua murid kelas 6B, mengucapkan yang pertama-tama ucapan syukur dan rasa terima kasih kami yang pertama kepada Tuhan Yesus atas kemurahannya anak-anak telah melewati proses pembelajaran selama di sekolah dasar kurang lebih 6 tahun di mana 1 tahun setengah melalui proses pembelajaran secara daring atau pembelajaran dari rumah. Walaupun itu tidak mudah, tetapi kita bisa melewatinya. Hingga hari ini kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan atas kelulusan anak-anak kita semua. Dan yang kedua, ucapan terima kasih saya berikan kepada tim sekolah yang dalam hal ini khususnya tim pendidik sekolah, ya. Terima kasih untuk dedikasinya, terima kasih untuk perhatiannya, terima kasih untuk kesabarannya selama 6 tahun dalam mendidik anak-anak kami di sekolah dasar. Dan akhir kata, tak ada gading yang tak retak. Dalam kesempatan ini, saya mengucapkan permohonan maaf baik kepada pihak sekolah maupun pihak orang tua. Mungkin saya maupun anak saya selama 6 tahun ini dalam bersama-sama ada tutur kata dan tindakan yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Semoga kita bisa melewati situasi dan kondisi saat ini yang masih dalam pandemi, ya. Kita masih terus Tuhan jaga, diberikan selalu kesehatan, ya. Intinya doa yang terbaik buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan anak-anak kelas 6 yang berbahagia, kita akan mengakhiri ibadah syukur kita. Saya silakan semua kita berdiri. Bersama-sama kita katakan kepada Tuhan, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar, sungguh
anak-anak, wisudawan dan wisudawati SD Kristen IPK Balikpapan. Tuhan bersama-sama dengan kalian, mengutus kalian, menyertai dan memberkati kalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selamanya. Amin. Dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara wisuda dan pengutusan siswa kelas 6 SD Kristen IPK Balikpapan pada hari ini. Kami menunggu kedatangan para siswa beserta orang tua untuk menerima pengalungan medali mulai pukul 11.00 sampai 14.00 yang akan dilakukan secara drive-thru. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.